Siapa ahli Ahmad Anwar? Jika saya sebut lagu yang berjudul Anak Mami, pasti ramai yang tahu ya, yang itu adalah merupakan lagu daripada Allahyarham Ali Ahmad Anwar. Allahyarham Ali Ahmad Anwar, saudara, adalah merupakan penyanyi kelahiran Singapura yang beliau mula membabitkan diri dalam industri dunia hiburan seawal tahun 1970-an. Pada tahun 1979, Allahyarham pernah mewakili Singapura untuk suatu pertandingan nyanyian yang berlangsung di Hong Kong. Dalam pertandingan nyanyian tersebut, beliau mendapat tempat pertama. Allahyarham merakamkan album pertamanya pada tahun 1982 dan album keduanya pada tahun 1983. Lupakan saja. Mungkin tidak. Engkau kebanggaan semua, kau penggerak pendorong pertama, menyumbang tenaga kehidupan yang berat menjadi ringan. Milikku, pasti istimewa. Dan sekarang kita saksikan persembahan menarik daripada Allahyarham Ali Ahmad Anwar, lagu yang berjudul Haruskah Kita Berpisah. Lagu ini pernah dipopularkan oleh penyanyi Brody. Bersama awan aku terbawa, hati merana, tak seorang jua menemani menghiburku, hanya awan jadi saksi. Kau di sana, ku tinggalkan. Oh sayang, diriku rasakan tinggi melayang, hati bergetar, badan pun gementar. Di manakah, oh di mana harus ku curahkan rasa? Haruskah kita sayangku? Tiada yang dapat menghayati keindahan Malaysia seperti anda, dan tidak ada yang dapat mengabadikan keindahan Malaysia seperti film Kodak. Kerana film Kodak Color Gold menghasilkan warna-warna asli yang menghidupkan gambar-gambar anda. Hayatilah warna-warna sejati Malaysia dengan film Kodak. Dan sekarang kita saksikan pula lagu persembahan daripada Allahyarham Ali Ahmad Anwar, Sanisah Huri dan juga Aman Shah. Mereka akan menyampaikan lagu yang berjudul Cintaku. Cintaku adalah merupakan lagu yang terdapat dalam filem Kisah Seorang Biduan. Menerangi dunia.
kasih dan sayang membelai kasih mesra. Kau nyatakan hasratmu padaku, cinta suci abadi. Sama dengan penuh